Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan review sebuah aplikasi yang bernama Pos Restoran Pos Keuangan. Untuk menurutnya kalian bisa kunjungi web komputerkit.com. Jadi di sini aplikasinya bebas kuota internet. Aplikasi dapat digunakan secara offline atau tanpa koneksi internet. Buat laporan dengan sekali tekan dan mudah digunakan. Diperuntukkan bagi Anda untuk mengelola restoran. Untuk diingat, pembelian hanya sekali untuk satu HP tanpa biaya bulanan atau tahunan. Di follow berlanjut komputerkit.dev@gmail.com. Saya pilih izinkan. Kita pilih nanti. Di sini ada 4 menu. Ada master, transaksi, laporan, dan utilitas. Kita ke master. Jadi di sini untuk mengatur skala identitas dari restoran. Kita masuk ke identitas restoran. Jadi di sini kalian bisa menambahkan nama restoran kalian, alamat restoran, nomor telepon restoran, keterangan baris 1 untuk struk, keterangan baris 2 untuk struk, keterangan baris 3 untuk struk, dan juga ada penambahan nilai pajaknya, PPN. Kita kembali. Kalian juga bisa menambahkan pelanggan di sini. Kita tambah pelanggan sebentar, Kandar Sidoarjo. Kita simpan. Kita kembali. Di sini juga kalian bisa menyimpan data meja di restoran kalian. Kita tambah meja. Kita meja 1 tambah. Kita kembali. Kalian juga bisa mengisi kategori menu. Kita isi makanan tambah. Ini untuk search. Kita bisa menambahkan di sini makanan. Kita pilih tambah. Kita kembali. Kalian juga bisa mengisi menu tambah. Sini juga bisa memilih kategorinya. Makanan ayam goreng harga 15.000. Kita tambahkan. Kita kembali. Kita ke menu transaksi. Sini ada dua menu, terima pesanan dan keuangan. Di terima pesanan kalian bisa mencatatkan simpan pesanan pelanggan. Kita meja 1. Ini ada ayam goreng, kita pilih lanjut. Jadi di sini kalian bisa konfirmasi pesanan. Jika kalian pelanggan yang terdaftar, bisa pilih ini nama kalian. Kita konfirmasi pesanan. Dan bisa melanjutkan untuk transaksi, bayar sekarang atau bayar nanti. Bayar sekarang, masukkan total bayaran kalian, misal 20.000, bisa bayar. Jadi di sini saya tidak tersambung dengan printer, saya akan beli tidak. Kita kembali. Jika sudah, ini akan tulis sudah dibayar. Kembali. Sini ada keuangan untuk mengatur semua masukan. Ini ada semuanya masukan dan pengeluaran. Untuk menambahkan semua tadi, kalian bisa memilih tambah masukan. Di sini kalian bisa menambahkan semua. Misal masukkan 10 keterangan kanan misal. Kembali tambah. Kita masukkan, misal kita nambah pengeluaran 1.000, minuman misal kita tambah. Jadi masuk ke pengeluaran. Kita kembali.
kita masuk ke menu laporan. Jadi di sini kalian bisa buat laporan seperti laporan keuangan, laporan pelanggan, laporan meja, laporan kategori, laporan makanan, laporan penjualan makanan, laporan penjualan per faktur, laporan pendapatan. Kita kembali saja. Kita ke menu utilitas. Bagi kalian yang ingin melihat petunjuk penggunaan aplikasi, kalian bisa memilihnya. Kita akan ke YouTube-nya langsung. Kita kembali saja. Di sini juga ada backup data, restore data, reset data. Bagi kalian yang ingin mendapatkan fitur lebih, kalian bisa memilih meningkatkan ke versi Pro dan klik data sendiri, menu atas sendiri. Kita kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.